Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai, selamat datang ke YouTube MRC TV. Hari ini basically kita nak bawa kereta berjalan-jalan. Kita nak feel sendiri, nak bagi tahu cerita dekat anda pengalaman kami yang selalu bawa kereta ni. Dan dalam sama juga, karakter customer kami yang selalu beli model kereta ni. Mungkin ini kereta impian raya anda. Malah tahu sedikit sebanyak perkongsian ilmu kali ini dapat memberikan satu manfaat ilmu untuk anda. Untuk sebelum prepare diri dan mental untuk membeli kereta Recon, jom kita ikut Amirul. Kita nak bagi gift. Kita jalan-jalan kat luar, nak bagi gift dekat customer kita. Siapa yang betul untuk dapat orang kata merchandise from MRC TV. Jumpa lagi. Let's go. Kita nak cari Poji Kuncalai. Kita nak cari Poji. Poji dia diarahkan untuk start kereta. Dia pilih kereta. Aku tak tahu nak kereta apa, Ji. Satu kereta yang orang suka nak mencari. Orang komen kat kita selalu kat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube channel kita. Kereta apa yang diorang nak kita review sangat? Poji? Haa, macam ni dengan Fauzi kita. Right. Brother Fauzi kita. Nah, silakan. Ji, kita nak bawa kereta apa ni? Hari ni kita nak bawa Mercedes. Yun. Mercedes. Minyak ada? Minyak ada. Triplet cun ada? Dah pasal lah. Tapi memang nak test drive, memang kena triplet, wajib kan? Wajib. Kena tahan dengan Pakcik JPJ. Pakcik JPJ tahan kita. Dan wajib dua orang sebenarnya. Dua orang ke tiga orang lah, boleh naik test drive? Dua orang sebenarnya kan? Maksudnya kalau bawa anak mini tak dapat rasa lah. Tak dapat rasa. Cui-cui. Sebabnya seorang akan ada pemandu profesional. Okey. Itu kita lah. Kita lah pemandu profesional. Dan seorang lagi karakter customer lah. Karakter customer. Maknanya mahu lima kali test drive lah kita. Ya. Mak kena bawa, bini dia kena bawa. Okey. Jom, let's go. Let's go. Guys, tapi kereta ni sebenarnya baru sampai. Kita nak bawa A250. Yang aku rare, kita tengok dari tepi kan. Tayar bunga tebal lagi tu. Nampak tu? Bunga tebal lagi. Gila tu. Terkeluar je punya anak bunga tepi tu kan. Tayar pun tebal lagi. Mungkin mileage bawah 10,000. Tu Bobisan dah standby tu. Dia bawa Alphard tu. So, let's go guys. Jom, check it out. Dah gerak lagi. Weh, rasa mewah kan. Hari-hari cuti ni lengang je rasa kan, tak bau Cina kan. Kau tak balik kampung lagi? Tak balik kampung. Tak balik kampung. Tak ada kampung. Bukan tak balik kampung. Balik kampung. Ada? Tapi kampung dekat je. Rawang Selangor. Rawang sahaja orang Selangor. Aku semalam balik jalan jauh siut. Mana tu? Pergi Kelantan. Ayuh pergi Kelantan kan. Oh, Kelantan. Member ajak datang, kena kahwin, datang ah jauh siut. First time pergi Kelantan. Oh, memang rare gila ah. Memang rare TV betul lah. Memang nak kena pergi lah. Kita try satu kali, deliver kan. Memang taubat lah aku macam tak naik kapal terbang aku rasa. Okay, kita bawa kereta A250. Okay, yo. A250 ni. Minyak perin tu. Lagi isi minyak tu. Kita pergi isi minyak. Isi minyak tu. Kita pergi Jalan Pang. Ni lalu Semarak. Semarak ni tak ada tempat isi minyak. Kita rasa kita lalu dekat Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Muhammad. Ikut sini lah kot. Kita ikut sini lah. Isi minyak ni. Isi minyak dekat apa ni? Tuan lah, Syed Jalan Pang tu. Syed Jalan Pang. Okay, boleh lah. Okay, so kita bawa A250. Okay, A250 ni antara kereta yang paling hot sekarang. Betul, betul. Tapi kalau nak tahu juga sebenarnya, ini basic untuk NYT pun ada. SBG, betul tak? SBG kan? SBG apa A-class, NYT? A-class sama, sama macam ni lah? Sama. A35? A35 pun sama. Sama macam ni kak? Sama juga. Hanya membezakan engine capacity sahaja. Engine sahaja, tapi, betul. Kalau kau tanya dengan aku, the first time kereta ni sampai tahun lepas, okay. Kita pun jual kan, kita mungkin orang-orang yang pertama jual. Satu ambient view yang lawa. Betul. Cockpit dia lawa. Yang sekarang ni lah. Yang sekarang ni kan. Ambient light dia. Dan kita tengok dia punya turbine dia. Aku suka yang part ni. Aku tak suka pakai biru ni. Ramai yang tak tahu macam mana nak tukar. Kalau dia punya tema dia kan. Tema dia boleh tukar. Tentang dia dah beli berapa tahun, salesman tak bagi tahu. Ni kita tekan spot baru tukar. Semat lah. Tapi dia automatik itu tukar spot lah. Minyak habis, tak ada apa ni. Okay. So, kalau kau tanya dengan Ayur, Ji. Siang macam tak hidup pula lampu dia. Macam mana nak hidup? Brightness ni. Kena setting balik. Tu brightness tu. Brightness ni setting Mati colour on, purple sky. Okay. Brightness. Naik kan? Full lah. On ni brightness ni. Full lah tu. Full lah tu. Full lah tu. Naik kan?
Ah tu dah terang. Okey okey okey. Wala. And then AYT macam ni tak? Dia ada jaring-jaring ni tak? Sama je. Serius. Hatchback yang sedan sama. Yang full spec saja kat dia ni. Full spec ya betul. Bukan chrome biasa kan? Bukan chrome biasa. Chrome biasa tu tanda dia low spec. Dia tak ada ambil light. Ya betul. Okey. Cantiklah dia punya design dia lawa lah. Design dia lawa. Lampu dia lawa. Kalau waktu malam dia memang cantik. Cantik gila memang belanja lah. Aku kalau aku beli yang YT dia tak ya, betul. Ini bini pakai kan. And consider full spec. Full spec. Sebelum kita nak try bawa, kau rasa feeling macam mana nak bawa kan? Kita explain kat penonton kita kan. Kita cerita tentang apa yang diorang dapat dalam A250 ni. A250. Okay. First thing, kalau selalunya lah kan, kita racun customer kan. Okay. Racun customer bila apa masuk je, bila akak masuk je, akak tengok apa. Itulah saya tengok meter lah. Meter. Dia akan check meter lah. Meter dia bersambung dengan infotainment. Betul lah. Ayah tahu tak? iPhone 24. Okey. Bakal menjadi panjang lebih kurang macam ni. Otak kau betul. Mercedes dah lebih advance berbanding dengan. Serius. Oh, beria dia. Oh my god. Maknanya A-class punya meter ni bersambung dengan infotainment ni. Yeah. iPhone panjang ni. Agak-agak nak main telefon. Jadi kalau bawa kereta kan. Kan? Okay, ini satu fakta yang menarik yang aku tak tahu. Macam kalau digoreng lah kita guys. Okay, lagi apa yang basically kalau dapat spek untuk A250, adakah ada spek penuh, apa lagi dia ada? Apa lagi yang ada? Okay. Ambient light tadi kita dah explain. Okay, ambient light ni, ni terbang ambient design ni. Model lama boleh tukar lah benda ni? Model lama pun boleh juga. Maknanya model yang model lama. Even C200 pun boleh juga. Okay, slow sikit. Member kabel bergegar. Okay. Nanti orang komen, dia orang komen. Saja. Ada pandai-pandai kat ambient. Okay, so maknanya ambient light ni model lama boleh pakai, cuma model baru original memang dah ada sekali dengan dia punya setting dalam ni lah. Setting dalam ni. Kalau tak ada boleh tambah. Tak ada boleh tambah boleh juga. Tambah setting dalam ni. Sebab kalau yang mungkin ada kalangan customer kita tak mampu ambil yang full spec punya macam ni. Okay. Dia ambil yang bawah sikit, AMG. AMG yang, betul. Semi ladder punya. Ya, betul semi ladder. Semi ladder punya package. Right. Yang itu dia tak ada ambient light. Okay. So kita bagi option dekat customer, abang tambah je. Tambah masuk dalam loan yang benar-benar. Jangan benar-benar. Hashtag jangan benar-benar. Cuma nya dia tak kontrol kat sini lah. Kontrol by phone. Phone. Kan? Boleh kontrol itu. Abang you pernah buat, Betul. Tambah sikit. You ingat free ke apa kan? Okey, lagi basically apa ada tu? Apa benda yang berlubang depan tu? Yang berlubang tu untuk kita letak dompet. Oh. Bukan. Smart tag, Dad. Lepas tu? Yang itu adalah HUD. HUD stand for? HUD, Head Up Display. Head Up Display. This head one. Dia boleh on off kat sini. Menarik. Kadang-kadang waktu malam, dia mengganggu juga. Okey, betul lah. Kita boleh control dia punya brightness. Brightness. Dan kita boleh tutup. Kita boleh tutup juga. Okey. Lepas tu, dia ada option yang daripada kalau tak nak yang odometer dia tu, kita boleh tukar kepada kilometer berapa lagi kita nak kita pakai isi minyak. Kebigo minyak nak habis tu. Ego. Okey. Maknanya tu head-up display lah. Maknanya function. Bagi Ayoy, kalau bawa kereta performance, I prefer tu head-up display. Ada head-up display lah. Kalau bawa kereta biasa, orang pakai meter yang Menik lah. Okey. Lagi, ini consider full spec. Full spec, betul. Dia akan datang dengan electric seat kiri kanan lah. Ayoy dah tengok. Ada setengah model kalau A250, tak ada electric seat. Betul ke? Betul ada. Memang ada tak ada? Ada juga. SE ada ke? SE lah. Tapi ada juga SE yang ada dua. Ada electric seat. Ya, ada. High spec. Kita ada stock. Murah kita jual. Murah. Okey. Ni kita masuk kiri. Pandai masuk kiri lah. Aku tertarik dengan satu yang paling best lah kalau kita beli Mercedes yang full spec. Kau tahu, Boji tinggi 1.8 lebih. 177. Ayuh 171. Ketot sikit lah. Kita tengok kita ada panoramik. Kita ada panoramik yang distance kita dengan bumbung agak dekat juga sebenarnya tau. Serius kan? Serius. Betul. So, adakah mengganggu kalau ada panoramik ni sebenarnya? Tak. Sebab aircon dah sejuk. Tak mengganggu. Unless kalau salesman bagi tintik murah. Itu tak boleh buat pandai. Dia rasa marah kat tu. Man tak mengganggu langsung lah. Tak mengganggu. Maknanya satu bonus untuk customer. Dia ada view cantik. View cantik. Aku suka panoramik. Cuma aku tak suka bila panas bahang lah. Panas tu bila kita masuk je. Dia okey je. Yelah. Tinted lah. Atas kena tinted lah. Tapi dia yang buat dia panas bahang sebab ni lah. Ada kain dia pakai jaring yang biasa dia. Dia tak pakai hard case macam Vampire Alphard kan. Betul. So dia panoramik, dia boleh buka lah panoramik sunroof lah. Dan aku suka tertarik dengan black interior ni. Apa benda? Mikrofon apa ni? Yang ini memang mikrofon. Kita boleh bercakap dengan kita punya M-Box player ni. Serius dah? Hi Mercedes. Dia tak detect. Tak detect. Kena cakap dalam bahasa Jepun.
Arigato Mercedes. Arigato gozaimas. Tak ada. Okay, dia tak on season tu. Dia tak beli lesen tu ke, gambar. Okay, maknanya itulah ada panoramik. Dan aku tertarik yang ni consider full spec tak? Yang warna hitam, kadang kan semua tanya, Yoi. Kadang buntu ke idea kan? Kadang tengah ada spec tu aku goreng lah. Ini yang terpaling full spec tuan. Sebenarnya si hitam merah ni full spec ataupun another variant untuk Mercedes punya model? Yang ini, yang kita naik ni, Yoi. Yeah. Yang ini adalah AMG Premium Plus. Alright. Leather package. Leather package. So dalam dia punya apa description bila beli kan? Exclusive. Exclusive. Kalau yang exclusive bawah sikit, exclusive. Oh, bawah sikit exclusive package? Exclusive. Oh. Kalau yang ini, leather package. Oh. Dia ada bagian description dekat Jepun. Dia bagi tahu leather package. Ini leather package. Premium Plus. Dia tak bagi tahu kat itu, two-tone color. Two-tone color. Two-tone color. Bawah lagi sikit, bawah. Oh, maknanya ini leather package, dia memang premium untuk hitam merah punya design. Ya, betul. Betul color lah, consider kan. Dan hitam merah ni, kalau Ayu nak tahulah, dekat Jepun, hitam merah ni dikonsiderkan sebagai paling full spec. Terpaling full spec. Terpaling full spec. Sebab? Sebab dia hitam merah. Sebab? Dia macam Lamborghini urus. Lamborghini urus. Yang biasa warna putih tak cantik. Yang biasa kan yang hitam kelabu. Hitam kelabu, betul. Hitam merah kan. Tak, kalau kau tanya dengan Ayoy, kalau kita lah golongan anak muda kan, kita kan bawah 30 tahun. Kita mau attract dengan kali hitam merah ni. Yeah, kita betul. Warna-warna yang striking. Lepas tu kita kalau yang baru kahwin yang ada anak seorang pun, kita masih relevan, boleh terima lagi pemandangan view kita. Sebab yalah, kita dah bawa kereta yang berteknologi canggih tinggi ni, kita sukalah colour yang attract dengan colour yang terang kan. Hitam merah. Sebab dia ada yang lagi satu colour yang warna grey kan. Betul. Okay, kita dah sampai dekat Petronas. Jangan share lah Petronas. Support Petronas. Malaysia. Support Malaysia. Boycott Israel. Boycott Israel. So basically, Ayu tahu tak dia kena isi minyak apa? Kuning ke hijau? Kau rasa? Aku rasa selama ni Ayu isi hijau tau dekat customer tau, nak tiba tau. Haji. Bazir je. Serius lah. Isi kuning je. Sungguh ke, tuan-tuan? Syarat kelayakan. Syarat minimum untuk kereta ni hanya RON 95. 92. 92 lah, betul lah. Kau isi diesel gambar tengok ni. Stand by. Stay tuned guys. Isi hijau lah. Okay, kita dah bayar dah. Selalu kalau Mirul, kalau pergi Petronas, Mirul memang suka beli air bubble O2 ni. Tak tahu lah kenapa. Kan, beli mahal-mahal, rasa kaya kan. Rasa macam sehat dia. Kau komen kat bawah, kau minat air ni tak? Air monster dia. Jom, let's go. Isi minyak kuning. Ui, OG nampak kaya dia isi kuning. Sebab dia selama ni dia deliver, dia memang isi kuning. Air memang hijau je. Kau memang isi kuning kan? Ya, Rabia Karim. Tapi ada pernah satu ketika tu, memang ada orang isi warna hitam lah, diesel lah. Ada. Aku tadi tengok dekat Facebook, ada. Dia membangang abadi betul lah dia. Dia pakai kereta. Tapi jangan kena ingat, Mercedes memang ada diesel. Mercedes memang ada diesel. Mercedes memang ada keluar diesel. E-Class ada diesel. A200D. A200D. Okeylah. Tapi guys, ini warna yang aku suka. Kau tahu sebab apa guys? Sebab dia warna grey luar dia, and then dalam dia cuba tengok. Dia satu combo yang menarik, hitam merah dia. Betul tak dia? Betul. Dia matching colour dia. Mana luar warna grey, dalam warna hitam merah ada colour yang striking. Dia memang naik lah colour ni lah. Memang cun lah. Cun-cun Cina. Selamat tahun baru Cina. Okay. Now saya berada di bahagian belakang. Orang kata tempat duduk belakang. Kita nak tengok keselesaan bila kita driving short distance. Apa? Long distance. Macam mana? Macam mana je kan? Macam mana je? Perasaan Ayu bila kalau duduk belakang? Kalau tanya dengan Ayu, kalau as a family yang ada suami depan, isteri depan, belakang anak-anak, okey. Tapi kalau nak bawa family, bawa kawan-kawan, sengsara sikit. Okey, kalau bagi tahu Ayu, antara A-Class sedan dengan A-Class hatchback, much better sedan compared to hatchback lah. Tapi sebenarnya ruang sama je. Ruang lebih kurang sama kan? Lebih kurang beza berapa meter je. Meter yang memang kita anggap benda tu macam, sama je lah ni. Tetapi kita rasa luas sebab dia sedan. Kita tengok bodi luar-luar kan. Betul. Kita pun rasa luar-luar-luar-luar kan. Hakikatnya, kalau tengok dengan Mirul, untuk ketinggian macam Mirul, berat 80 kilo, tinggi 172, okey. Boleh accept je. Perut kena six pack lah. Kalau perut poncik memang tak ada apa lah. Memang terlepet tu. Okey je sebenarnya. Dia okey je. Dia okay, tapi dia yang okay. Sedan ni, Yoi, kan Ayu cakap tadi,
basically dia lebih kurang sama dengan hatchback. Sebab apa? Sebab bonet dia, Joy. Bonet dia luas. Lagi luas daripada hatchback. Dan pintu nak masuk je, pintu belakang masuk. Betul. Design kita masuk kan. Kita nak masuk super selesa sikit. Betul. Dan aku rasa kalau naik kereta yang sedan ni, aku rasa macam dekat dengan tanah dia. Sebab dia lowet dia kan. Betul. Kan, dia sebab dia lowet kan. Position raya tu ibarat macam tengah mencangkuk jugaklah. Mencangkuk. Tapi dia ada macam terdengar sikitlah bunyi. Dia pakai apa sistem pun formatic kan. Formatic. Dia bunyi tayar tu terasa sikitlah kat bahagian belakang. Terasa duduk lah. Betul. Selalu kan kita bawa kereta ke two-wheel drive kan, dia bunyi depannya kan. Terasa bunyi belakang. Oh, dia berpusing kan. Dan kereta ni full spec, dia ada speaker belakang, aku tengok pemister. Ya, betul. Dia ada surrounding sound system. Kenapa dia pakai pemister? Dia tak pakai Harman Kardon tadi. Dia tak pakai Harman Kardon kan? Sebab dia dah endkan kontrak dia dengan Harman Kardon. Dia endkan kontrak. Tukaran government dia tu. Pertukaran government. Dia dah tukar lah. Dia dah endkan dia. Dan punya. Dan kau rasa pemister lagi hebat ke Harman Kardon lagi hebat? Pemister? Evo. Oh, lama. Dah pakai sudah, pakai sudah Evo, pakai sudah Evo. Eh, Honda Civic baru, Honda Civic baru. Serius, boleh pakai? Boleh pakai. Walau, masih dara, guys. Dara. Kita pun nampak kan dekat teluri kan. Ya, Rupiah. Daripada Civic, baik ambil A-Class. Baik boleh diraja Malaysia, yang tak rasa baik, boleh lepaskan kontrak ke A-Class. Harga boleh bincang. Harga boleh bincang, tambah spek. Maknanya Burmester sound system ni lebih baik daripada Harman Kardon ke? Lebih baik. You sure? Lebih baik beli lain. Aduh, ya Allah. Sorry, sorry. Boji. tapi pancen. Boji dia hampir langgar. Hampir langgar. Ya, betul. Hampir tapi dia langgar. Break terus, dia break terus kan? Ya, betul. Terus kereta kita kan? Dia break kan untuk kita. Sebelah dia. Evo, kalau terlanggar mampus aku. Sangat. tapi ada 360 kamera membantu. Ya, betul. Amat membantu. Ada 360 kamera membantu. Dan lagi satu, bila dia duduk dalam keadaan macam ni dengan ada ruang cup holder kat sini, best lah, style lah. Bayang nampak, dia naik kan. Macam naik C-class, E-class lah. Dia selesa sebenarnya. Aku je beria rasa komplain besar sebab aku gemuk kan. Kalau orang kecil, dia cakap, muat bang, cantik bang. Kalau bini tu memang dia nak beli, dia belilah walaupun badan dia besar. Beli bang, cantik bang, muat bang. Sumbat dia masuk dia. Betul tak? Betul. Kita pergi solat dulu, kita sambung. Stay tuned kan? Allah SWT Muhammad. Fuh, kalau Puji langgar tadi Evo ni je, tak jadi apa nak kena ganti tu. Oh, mana nak cari bumper? Mana nak cari bumper ni kan? Dulu bolehlah kita simpan je, simpan bumper lama. Tapi dia betul lah Evo ni. Wah. Antara JDM dengan Conti, mana kau rasa lagi hebat, lagi smart, nampak looking tu? Mestilah. Mesti JDM kan? Mesti dia naik kan? Team. Dia tetap naik kan? Dia langgar kan? Dia tetap naik kan? Tapi kalau ni, kalau convert A45S, kill habis. Gila. Kill gila lah. Habis main. Memang aku rasa pun smart juga kalau ikhlas ni. Betul-betul. Tapi kita tak sembang banyak lah. Solat dulu. Allah SWT. Jom. Ha? Nombor plate? Set plate. Test drive bang. Mana MBM? Ha? MBM tak ada bang. Dealer Recon. Dealer Recon. Jadi bad. Tidak lah. Tidak. Oh, kat Kirarang. Okey. Abang test dulu kereta PDI tu. Ya, yeah, masya-Allah. Dulu dia saya sempat daripada tenara telekom. Okey. MPM yang dekat Kirarang. Kirarang betul. Yang besar tu. Yang besar tu. Ya lah, bawah Cina. Bawah Cina kan. Nombor lah tu, nombor tu. Ya. Cuba dia nombor je lah. Alright, salam lah, insya-Allah. Tu dia. Dia. Bekas salesman Mercedes-Benz. Bekas salesman, bukanlah dia tukang buat kereta, tukang lenyap. Oh, tukang lenyap. Maknanya kalau orang beli kereta Mercedes baru, tadi belasah oleh diorang. Diorang belasah dulu. Diorang belasah dulu. Pisang ah, baik beli rekod. Baik beli rekod. Beli rekod. Mileage original. Sembah banyak solat dulu jom, mari. Ayahlah solat, sembah yang Esa. Okay, now kita dah habis solat, kita nak sambung POV kita tadi. Berhenti dulu solat dulu. Siapa brother tadi? Yang tadi tu? Dia lenjan kereta dulu kan. Maknanya dia lenjan dulu, lepas tu orang boleh beli kereta baru kan. Betul lah, dia PDI lah. Dia PDI lah. PDI tu apa? PDI aku pun tak tahu lah. PDI bukan inspection. Yang kena baju tu. Itu PDI authentic lain. Tapi based on brother tu cerita tadi, betul lah. Kerja yang HQ besar Mercedes ni stres. Memang stres gila lah. Apalah nanti kita suruh dia kerja jual kereta Recon lagi santai. Yang mening, kereta Ocean Sheet ada, tunjukkan semua jalan jual bang. Betul. Okay, now kita sambung. Tapi kalau as a Datuk kan, punya label kan, naik A-Class sedan ni okey juga ni sebenarnya? Okey lah, okay. Boleh lah. Okey lah, driver dekat depan. Boleh.
boleh buat kita pergi pasar lah. Boleh pergi pasar lah. Okay, now kita tanya Boji, technical about this car. Okay, basically Boji, apa yang special tentang kereta ni kalau spek auto, gear dekat tangan, pedal shifter, apa yang boleh dikaitkan rapat? Sebab kebanyakan kereta je untuk right, automatic transmission kan, okay. Audi ke Volkswagen semua dia pakai auto, mana ada manual. Betul? Ada je manual, dia keluarkan manual, tapi Mercedes memang tak. UK spec. Ya, dia orang punya kan UK spec kan. Mercedes tak adalah. UK okay spec adalah Volkswagen yang okay ada manual kan. Right, dikiri. Okey. Lepas tu memang adakah satu orang kata inovatif yang baru gear dekat tangan? Satu inovatif dan inovasi. Kenapa kau rasa mudah kat situ? Mudah, mudah dicapai dan tak panik. Ya betul. Sebab kadang yalah ada setengah tu bawa kereta yang gear dia dekat tengah. Ya. Ada tu gearnya dekat sini, betul, dekat dashboard. Dashboard. Tapi kalau untuk Mercedes dia dekat steering. Okey. Dan sebenarnya Tesla pun tiru Mercedes. Betul, gear kat tangan. Betul, perasan. Kenapa Tesla yang begitu pintar? Pintar kan, ya. Dia pakai Mercedes punya konsep. Baik dia pakai niat dia. How may boleh pula hidup pula dia. Hai Mercedes. Hidup pula. Tak ada nak hidup. Aduh, okey. Maknanya je lah, bagi Ayus satunya mudah, satu je gear kat tangan tu. Gear tangan. Sebab main depot. Thank you boleh main depot. Duduk duduk tangan kiri nak hidup main gear kat sini kan. Dan tangan kiri boleh main depot, dan kanan bawa betul, gear, betul kan? Betul. Tapi bagi Ayus sebenarnya gear dekat tangan ni dia membantu merangsangkan minda kita untuk orang muda je, orang muda. Sebab orang muda dia suka benda yang teknologi aja, teknologi. Lepas so, tu puji rasa lah, puji rasa lah kan. 80% lah. Penduduk di Malaysia ataupun di negara, di seluruh negara, kebanyakannya adalah right hand drive. Ya. Cuba bayangkan kalau tangan kiri. Betul lah. Macam mana? Kalau mesti hilang tu. Eh, ada negara left hand drive lah. Dia buat gear dekat lagi. Oh, yeah, ada, ada. Bongkok lah kali. Tapi betul lah kalau logically-nya, aku suka steering design dia. Kenapa dia leather? Kenapa dia tak akantara? Ada tak spek akantara? Ada. Ada. Untuk ada. Untuk kereta apa? M45S memang akantara. A35? A35 sedang? A35 ada ke? Tak ingatlah. Macam ada. Kalau spek yang tu kot, ada di karo kot. Ada di karo tu, ada bawah ada kot. Macam ada kan. Tapi steering dia besar lagi daripada ni kan. Betul tak? Ha, steering dia lagi besar sikit. Ya. Betul. Ya, dia macam bulat. Takkan jadi peta. Okey. Terus. Okay, kita pergi tempat baru. Okey. Ji, kau cerita dekat diorang. Apa yang kau rasa yang more attractive ni kiri? Dia punya button-button tu. Button-button, okey. So, basically kalau kita nak main infotainment M-Box player ni, Mercedes-Benz User Experience. Dia ada tiga cara, Yoi. Okey. Yang pertama adalah kita boleh touch. Okey. Kita boleh touch. Model lama tak boleh. Model lama tak boleh. Kita kena kontrol kat tengah kan. Okay. Tapi untuk model ni tiga cara. First, touchscreen. Yang kedua, macam biasalah. Oh, touchpad. Masih lagi ada touchpad dia. Lama bulat, pusing-pusing. Lama bulat kan, bulat-pusing. Kalau yang C-Class, touch. Touch, betul-betul C-Class. Tapi macam pelik pula. Kecil, ya. Kalau yang ni, dia peta kan. Okay. Yang ketiga? Yang ketiga, dekat steering je. Dekat steering ni. Nampak, dia ada satu tu bahaya tu. Kalau budak-budak main, anak aku main pisau aku. Yang mana ni? Betul. Kalau dekat, terkol pula. Terkol pula. Aduh. Pisang lah nak buat kerja. Ni masuk kiri ni je. Masuk kiri ni ya? Kita perkena, sekejap kita sambung lah. Kita perkena Pesambok Hussein. Oh, tepi ni. Tepi ni. Pesambok Hussein. Lama. Baik. Boleh masuk kereta. Akhir sekali, bagi Ayoy, sebenarnya dia tak kisah pun je. Kau go for hatchback ke sedan kan? Tapi go for variant. Variant. Kalau as a third car, go for NYT. Kalau nak long distance, sedap power sikit anak muda, go for A250 turbo, formatic, horsepower 220 lebih. Betul tak? Betul, kalau nak lagi power, lagi power? Memang jiwa tekak. Ya kan? Ambil A35 sedan. Harga pun lebih kurang je lah. Harga tambah sikit je. Tambah sikit kan? Benda loan ada bank macam ni. Sebab harga pun murah juga. Harga murah. 260 lebih je boleh dapat. Boleh dapat A35 betul. Tapi kalau CLA memang boleh dapat 260 lebih. CLA pun model rendah, CLA YD. Okay, tak apa. Kita makan dulu Pesambok Hussein dulu. Sekejap kita sambung review untuk Edel Mosong. Let's go, guys. Okay, kalau kita cerita tentang on the pricing lagi. Okay, you break down sikit lah.
sepanjang awak pakai Mercedes dengan adanya waranti 5 tahun, awak tak pening. Awak tak pening. Awak memang tak pening dan awak tak ambil tahu pun pasal kerosakan tu. Dia akan rosak tapi tak ambil tahu sebab dia memang dah di 5 tahun waranti. So, bukanlah tak payah fikir 100%. Fikir-fikir juga, berjaga, waspada. Tapi dia memudahkan kita untuk jaminan hati kita. Okey, kedai ni bagi waranti 5 tahun, tak ambil pening lah. So, macam mana harga market sekarang? Dulu kita jual tahun lepas 2 lebih. 2-3 pun ada. 2-3 pun ada tahun 2020 kan? Sekarang 2020 kita berapa harga? 2020 kalau yang warna grey tu lah Yoi. Okay. Kita cerita yang grey tadi tu. Kok ada penonton kita yang minat warna grey tadi tu kan? So yang warna grey tu sekarang harga dia RM210,000. RM210,000 Yoi. So kalau kita nak buat kira-kira secara on the road dia, RM210,000 tu tambah dengan insurans. Okay. Kalau ada LCD 55% dalam RM3,000 lebih juga kan. RM3,500 macam tu lah estimate. Lepas tu road tax dia 2.0 RM380,000. Lepas tu and then ada processing fee lah daripada company. So total semua dalam estimate 217 macam tu. 217. Betul. 217,000. Kalau submit full loan you 9 tahun. Okey. Kalkulator ada kat kepala ayo. Monthly dia berapa you? OPR bank dah naik. Okey. 28%. Kalau ikutkan bulanan dia kalau full loan 217, bulanan sekitar dalam 2390 lebih kurang. Dekat 2004. Bawah 2500. Bawah 2500 boleh dapat ah. Ini sangat menarik. Dulu waktu OPR bank negara interest 2.2, bulanan dalam 2200 lebih ke. Sekarang dah naik ah. Tinggi banyak beza tu. Dekat RM80 tu beza tu. Sebenarnya dia macam kontra lah. Macam interest tinggi. Tinggi, harga rendah. Ya, betul, betul. Dulu harga mahal. Tinggi betul. Interest rendah. Betul, logik kontra. Ya, kan. And then model ni boleh full loan. Kita pun dah buat banyak kali. Betul. Tapi gaji kelayakan minima mestilah lebih kurang dalam RM7,000 lah. Kalau cantik RM7,000 lah full loan. Kalau ada 10% deposit, ada combine guarantee income, itu RM6,000 lepas dah ada masalah lah. Betul. Kalau berniaga? Kalau berniaga mesti kena ada income tax. Kalau ada betul-betul income setahun dia total EA tu, dia mungkin ada declare dalam per year tempat tolak cukai semua dalam RM100,000 divided by 10 ada RM10,000 lah. Bank takkan ambil 100% RM10,000 sebab dia berniaga. Bank mungkin ambil 80% dia RM4,000 lebih ke, consider okey lah, tak tolak komitmen dia apa lagi kan. Tapi ada customer yang takut-takut you? Ada customer takut. Aku declare tahun lepas rendah 50-60 boleh ke? Boleh. Jadi declare boleh. Janji dalam sistem. Nanti kita kautip guys. Okay, so to be honest, dengan warranty, dengan harga yang menarik, I think this is a good offer for this coming Hari Raya promotion lah. Ya, betul. It's a good offer kepada anda yang nak beli kereta Recon. Kalau rasa bajet bawah RM180,000, boleh go for M1T sedan. M1T sedan, ya. Benda-benda. Sebab dia beza kepada driving punya powerful aja lah. Torque dengan power. Beza dengan model M1T. Lastly, akhir kata, tak ada sembang banyak sebab orang lain tengah tengok kita. Dia ingat kita tengah review makanan. Sebenarnya kita tengah review kereta. Okay guys, jumpa lagi. Next kereta kita akan review apa? Komen dekat bawah. Korang nak kita orang review kereta apa? Dan korang suka tak cara kita orang review ni? Santai ke ataupun heavy untuk korang terima? Okay. Jumpa lagi guys. Selamat dulu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag jangan pening. Assalamualaikum. Yeah.